Pertunangan antara Haiko dan Lorenzo Abraham. Kalau cemimin sih, itu mah terserah ya. Karena apapun itu, kita semua menginginkan yang terbaik buat Haiko dan Rangga aja. Kita semua menginginkan Haiko bahagia ataupun menginginkan Rangga aja bahagia. Seperti itu saja ya sahabat. Jadi kita sebagai fans Haiko cukup mendoakan saja. Selebihnya hanya Tuhan yang tahu seperti apa kejadian sebenarnya. Yang pasti ya di sini banyak sekali isu-isu tentang Haiko van de Veken dan Lorenzo Abraham yang sudah bertunangan. Nah, seperti di video mimin sebelumnya, kedekatan Haiko van de Veken dengan Lorenzo Abraham memang sudah terlihat nyata. Tapi kita semua ya tidak tahu apa memang benar Haiko dan Lorenzo sudah bertunangan. Yang penting kita doakan saja ya sahabat, apapun itu. Sebab yang terpenting sekarang kita bisa melihat Haiko bahagia ya. Walaupun dengan siapa dia sekarang, yang penting bahagia. Soal kedepannya nanti Tuhan yang menentukan. Ya mudah-mudahan saja kedepannya Haiko akan bersatu kembali dengan Rangga Ajok atau memang dengan Lorenzo Abraham. Bayangin saja. Seperti di video mini sebelumnya juga terlihat Haiko van de Veken suka memamerkan cincin ya di jari manisnya. Itu diisukan sudah pertunangan, padahal itu adalah salah satu proyek terbaru Haiko. Nah seperti ini pula isu tentang Haiko sudah bertunangan dengan Lorenzo, yang mungkin saja ini cuma gosip atau sekedar apa, kita sedih kurang tahu. Makanya kita harus optimis ya, dan harus menimang-nimang apa sebenarnya kebenaran yang terjadi dengan Haiko kita ini. Oke sahabat, bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru mampir dan menemukan channel ini, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel. Oke sahabat Haiko Vloggers, mimin ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.